Baso lagi, baso tulang iga sanguan. Pelopor baso pakai nasi pertama di Indonesia. Karena orang Indonesia mah belum pakai nasi kan belum makan ya. Jadi di sini mah disediain nasi, teman-teman. Lihat baso uratnya juga ya, urat-urat kehidupannya tampak jelas pakai kecap, pakai saus, huapkeun langsung ke mulut. Nikmat. Mari kita lihat reviewnya. Pertama-tama Mamang jelasin dulu bahwa ini adalah cabang keempat baso tulang iga sanguan. Ini lagi grand openingnya. Tempatnya enakeun, ada 3 lantai. Ini suasana di area lantai 1, luas dan nyaman. Tapi kalau yang suka lesehan bisa pilih di lantai 2 ataupun di lantai 3. Pencahayaan dan sirkulasi udaranya sangat tertata dengan baik. Dengan konsep kitchen showing, bukan showing yang lain ya. Di lantai 1 ini kita bisa ngelihat kru baso tulang iga sanguan nyiapin pesanan kita. Ini yang lagi nyiapin basonya namanya Tech Safety, alias sepertinya dia sendiri. Sendiri maksudnya nyiapin basonya. Enggak, cukup mang. Kita balik lagi ngebahas tentang basonanya. Oke, lanjut, kita pesan semua menu yang ada di sini. Ada baso urat spesial, ada baso urat spesial tulang iga, ada baso urat spesial tetelan, ada baso urat spesial kaki sapi. Untuk permiannya ada yamin manis dan juga ada yamin asin. Tidak lupa ada sangu alias nasi putih. Nah, ini menu andalannya sesuai namanya, baso tulang iga. Tingali tulang iga nanya guranyil, muncik bahasa Sunda mah. Jangan lupa kalau makan baso mah kudu wajib pakai sambal. Kalau kata orang Sunda mah ya cengeknya cengek domba nih ya. Cabai rawit merah jangan banyak-banyak lah ya. Mamang mah sedikit aja lah ya. Segini aja cukup. Bisi mules. Biar ada asam seger-segernya kita perut saja Jennifer si jeruk nipis pras. Nikmat, gurih. Sekarang kita makan bakso pakai nasi. Sekalian makan siang deh gini. Mie yamin manisnya enaknya, manis-manis, kenyal dan gurih. Ini mah cocok pisannya di sanguan lagi memang mah. Tapi yang gak suka mie yamin manis ada pilihan lain, mie yamin asin. Jadi gak pakai kecap ya, rasanya asin-asin kenyal. Karena memang mah resep mode bakso tusuk, jadi memang suka ditusuk deh bakso teh kayak gini ya, ditusuk gini terus dikasih saus sama kecap. Sensasi anak SD ya teh berasa banget kalau gini teh. Ada kecap dan saus bisa ngecelak karena maju kamu baju bodas banyak sok hese disusuhin aja coklat bahasa lama. Setelah beres ngebaso ditutup saja dengan makan es campur. Lihat itu ada nangka, pacar Cina, kolang kaling, alpukat, pisang, kelapa. Tis karena tikorote ya manyes. Harganya mulai dari 29.000 sampai 40.000-an. Lagi ada promo diskon grand opening 30%. Tapi khusus dine in ya, alias makan di tempat. Cus langsung aja datang ke baso tulang iga sanguan di Jalan Simpang nomor 8 Kota Bandung. Patokannya mah di belakang Jogja Kepatihan lah ya. Alun-alun, alun-alun, Kings, King, tak deket-deketinya.